Rusakurasku simulator versi yang ada bajak lautnya. Kita jadi kedatangan tamu One Piece. Ayo, siapa yang belum tahu One Piece, guys? Ya itu loh, guys, manusia karet ya, guys, ya. Si bajak laut di kartun bajak laut itu, guys, ya. Oke, guys, balik lagi di Tempe Gaming bareng Sakuroy dan Sakura School Simulator. Ya, udah lama nih Bang Tempe nggak upload game Sakura School Simulator ya, guys. Sorry banget ya. Nah, guys, semenjak kemarin kita update terbaru Sakura School Simulator versi yang ada bajak lautnya, kita jadi kedatangan tamu One Piece. Ayo, siapa yang belum tahu One Piece, guys? Ya, itu loh, guys, manusia karet ya, guys, ya. Si bajak laut di kartun bajak laut itu, guys, ya. Nah, kalau kalian mau tahu di mana lokasi kapalnya, ini benar-benar kapan One Piece, ya. Bapak aja sampai ngomongnya beli buatnya. Sakura, kamu udah siap belum nih? Oke. Okay. Ya, siap dong, Bang. Nah, udah, guys, ya. Kalian juga harus siap dong, ya. Kita harus lihat dulu seperti apa. Oh iya, ini Bang Tempe pakai mobil ini, guys, ya. Mobil atap terbuka lagi, guys, kan. Karena Bang Tempe udah lama banget nih gak pakai mobil ini lagi, ya, guys, ya. Kangen. Ya udah, Sakura, kita ikutin Bang Roy, yuk. Nah, guys, ya. Jadi buat kalian yang belum tahu di mana sih lokasinya kapal One Piece, stay tune ya, guys, ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, guys, ya. Bang Roy, hati-hati loh, Bang Roy. Ini kendaraan nyewa. Enak aja, Sakura. Ini bukan nyewa, Sakura. Ini asli mobilnya Bang Roy. Enak aja nyewa, guys, ya. Sembarangan nih, Sakura. Belok kiri, guys. Belok kiri. Ingat, guys, ya, ikutin Bang Tempe jalurnya, jangan sampai kalian salah, nanti bisa-bisa kalian nyasar, guys, ya. Ikutin aja Bang Tempe. The next day. Nah, ini, guys, jembatan merahnya, guys. Berarti ini bentar lagi kita nyampe, guys, ya. Lokasinya bentar lagi akan kelihatan. Bentar, guys. Waduh, jembatan ini paling keren di Sakura School Simulator, ya, guys, ya. Oke, stop. Awas, awas, guys. Awas, guys. Awas, guys. Awas. Astaga, udah dibilangin awas ya, guys, ya. Pelan-pelan dulu, guys. Sabar, santai. Slow, 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 slow. Nah, bentar lagi nyampe, guys. Sabar dulu, guys. Sabar dulu. Ini lokasinya dekat Wagyu Restoran, guys, ya. 5 menit kemudian. Ini, guys, lokasi kapalnya di sini, ada di sini, guys. Ada di sekitar sini. Sabar, guys, ya. Sabar. Stop. Wih, itu tuh. Nah, guys. Nah, guys, itu dia, guys, kapal One Piece-nya. Tuh kan, ayo, Sakurai, kenapa kamu nggak turun? Ayo, cepet. Di sini ada Pak Polisi kayaknya, guys, ya. Jadi kita bisa minta diantar gitu, guys, ya. Di mana kantor polisinya, guys? Wah, nggak ada, guys. Itu biasanya polisi pengawas lautan sini, guys. Tapi ngomong ini sebenarnya bukan laut, ya, guys, ya. Ini danau apa laut sih? Aku pun tak tahu lah. Tapi luas banget sih. Gak apa-apa, guys, gak ada pak polisinya. Aduh, bentar, guys, ya, lewat sini aja, lewat sini. Tenang, guys, tenang. Ayo. Awas, hati-hati, guys, ya. Hati-hati, guys. Awas, cepet. Wah, susah banget ya, mas. Jauh nih, guys. Kalau jauh, kita pakai pelampung ya, guys, ya. Sakura, kita suruh pakai pelampung aja. Sakura, pakai pelampung aja, Sakura, ya. Nah, oke, okay, Sakura udah pakai pelampung. Kita juga harus pakai pelampung, guys. Oke. Nah, oke, okay, Sakura udah warna ijo, kita yang warna merah, guys. Oke, ayo kita langsung berenang, guys, ya. Lompat, guys. Ayo, Sakura, cepet. Oke, kita harus ke sana pelan-pelan, ya, guys, ya. Kita gak bakalan tenggelam, guys, ya. Berlama-lama kemudian. Tuh, Sakura mana ya? Kok dia belum kelihatan juga nih, guys? Oh no. Waduh, loh, Sakura ke perosok, guys. Sini, Sakura, naik sini. Wah, Bang Roy, ini kenapa sih dia ninggalin Sakura? Ya bukannya ditinggal, guys, ya. Itu Sakura memang kelamaan tuh berenangnya. Ya udah, cepet naik. Ya ampun, Sakura, kamu tuh aja. Nah, lain kali hati-hati ya, Sakura. Oke, guys, ya. Ini lihat nih, ada bendera One Piece tuh di atas. Kalau kalian masih gak percaya nih, guys, ya, kita akan coba naikin di sini, guys, ya. Tapi hati-hati, guys, jangan-jangan nanti ada One Piece beneran nih di sini, guys. Bahaya dong, ya. Bentar, guys, kita lihat dulu. Oke. Sakura, kamu tunggu sini bentar ya. Bang Tempe mau keliling-keliling dulu nih, ya. Oke, guys, kita coba keliling-keliling ya. Nah, lihat, guys. Ini kapal bajak lautnya si One Piece itu, guys. Lihat tuh. Beneran kan ada ininya? Tuh, bener. Lihat tuh. Waduh, udah beneran ini. Waduh, guys. Dibikin sedemikian rupa mirip loh, guys. Tuh, bayangin, guys, ya.
betapa susahnya bikin kayak gini kapalnya guys. Astaga, jangan-jangan ini juga bakal ada One Piece-nya guys versi Sakura School Simulator. Wah, tapi sebelumnya kita review dulu guys ya. Lihat nih, ini benderanya keren banget kan. Widih, mantep nih. Sekarang kita akan turun dulu guys ya. Semuanya dari props guys. Beneran dari props, beneran gak bohong nih guys ya. Cuman kok bisa spesial gitu ya? Ada apa di sini guys ya? Bentar, kita review dulu yang bagian deck ini guys ya. Ini ada pintu. Bentar, kita ke atas dulu guys ya. Ini ruang apa guys di sini guys ya? Bentar guys, pelan-pelan dulu. Sakurai, ayo keliling-keliling yuk. Ayo bang, udah gak bersabar nih mau lihat-lihat. Ya udah, ayo. Oke guys, ini adalah sekaligus kemudi ya. Layar ini sekaligus berfungsi untuk kemudi, meskipun kemudinya ada di bawah air, tapi ini juga berfungsi buat kemudi guys. Terus kita mau masuk di sini, masuknya lewat mana ya guys ya? Ini bisa masuk gak sih? Oh bisa dong. Ini guys, ini ruang apa guys? Wow, ini ruang dapurnya guys. Gila nih, istimewa banget guys ya. Ada kulkasnya, listriknya dari mana guys? Penuh lagi. Biasanya kemarin-kemarin tuh guys ya, kulkas itu pasti kosong. Lah ini kulkas banyak isinya guys. Ya ampun, ini bener-bener. Tapi One Piece-nya kemana ya guys ya? Waduh, penasaran juga nih Bang Roy. Tapi sabar guys, santai dulu guys ya. Kita lihat dulu yang sebelah sini ada apa. Ini selain kamar, ruang dapur, ternyata bukan apa-apa lah guys ya. Bentar, kita lihat di sini juga ada ruangan apa guys di sini. Ah, ini ruang kemudinya guys. Lihat nih. Ini apa nih guys? Ini senjata, ini meriam guys ya. Wah, bener guys. Ini meriam buat ngebom itu guys. Lihat tuh bomnya tuh guys. Tuh. Tuh kan bulat-bulat kan? Itu buat bom guys. Waduh gila, ini perfect banget ya bikinnya guys ya. Oke, baiklah, sekarang kita akan coba lihat dari depannya guys ya. Mau penasaran nih, lihat tadi tuh. Lah ini guys ya. Ini dia meriamnya guys. Ya ampun gila, dibikin mirip banget ya guys ya. Sedemikian rupa sampai terlihat mirip. Wih gila, keren banget guys yang bikin ya guys ya. Oke, di sini ada ruang bawah tanah guys. Kita akan coba masuk ya. Ini ruang bawah tanah. Yuk, yuk turun turun turun. Nah, ternyata ruang fitness guys. Ruang santai-santai juga nih. Nah, lihat nih. Tuh, betul kan? Kalau mau duduk ini pakai jabuton guys. Jadi duduknya kayak gitu. Waduh, keren banget ya. Persis kayak kapalnya One Piece si bajak laut itu guys ya. Tuh. Nah, terus ini apa guys ya? Ini kayak ada pintu kecil ini guys. Ini jendela. Oh. Bentar, ini cara masuknya gimana guys kalau masuk ke situ? Eh? Oh, ini ruangannya tadi guys ya. Ini ruangan dapur tadi, betul kan? Oh, bukan guys. Ini ruang rahasia guys. Waduh, ruang tidur bos tuh kayaknya guys ya. Bentar, gimana cara masuknya ya guys ya? Masuknya berarti harus lewat. Waduh, gak dapet itu lagi guys ya. Ini lemari kosong, gak ada apa-apanya. Bentar, Bang Roy penasaran. Itu cara masuknya ke sana lewat mana guys? Oke, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini ruang bawah tanahnya guys ya. Terus kita coba naik lagi ya guys ya. Kita naik lagi. Ntar guys, itu ruang ini guys ya, bawah tanah ini guys ya. Nah ini ada. Bentar, ini apa ini? Ini kamar mandi ya. Wih, di kamar mandi sebuah kapal. Tapi terlihat mewah banget nih guys ya. Ya ampun tuh, kapalnya, kamar mandinya keren. Ada toilet, wastafel, bak mandi. Waduh, air panas lagi. Astaga, jangnya air panasnya asin lagi guys ya. Kan di laut nih guys ya. Waduh, bisa keren banget ya guys ya. Coba kita masuk yang bawah tanah tadi guys, penasaran. Nah ini dia ruang bawah tanah yang belum diketahui banyak orang guys ya. Di sini tuh lihat, ini ruang minuman guys ya. Ruang minum-minum santai di sinilah. Ya ampun, keren banget guys ya. Ini tempatnya lebih ke ruang ini guys ya. Kalau lagi apa, ada misi apa gitu ya, mereka rapat di sini guys ya, sambil santai-santai gitu guys ya. Wih, gila banget guys ya. Wah, tapi hati-hati guys ya. Jangan-jangan ada One Piece beneran nih guys ya. Bentar, sebentar, bentar guys. Waduh. Hati-hati guys, hati-hati. Awas, awas, jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Wah, kira-kira One Piece-nya kemana ya guys ya? Oke guys, buat kalian yang penasaran sama ID-nya guys ya, ingat kita akan lanjutin di video selanjutnya bareng karakter baru One Piece. Kayaknya ada karakter baru One Piece nih guys di Sakura School Simulator guys ya.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys ya. Waduh, ini keren sekaligus bikin penasaran ya guys ya. Good job. Oke guys, jadi buat kalian yang penasaran ID-nya, nah oke guys, ID-nya ini guys ya, Bang Tempe udah cantumin tuh di atas tuh ya. Ada dua ID yang harus kalian masukin guys. Wah, Bang Tempe penasaran nih, apa jangan-jangan ada karakter baru ya yang bernama One Piece di sini bentar lagi guys ya. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa di klik tombol subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Sakura School Simulator dan Tempe Gaming guys. Oke, see you next time teman-teman. Sampai mana ya. Bye-bye.